Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya muliakan jajaran pengurus Masjid Al-Barakah, wabil khusus ketua TKM yang saya hormati, jamaah sholat maghrib Masjid Al-Barakah, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan saya Fadhlur Rahman. Niat saya, mari kita awali dengan niat yang ikhlas kita bersilaturahim. Karena silaturahim itu sunnah Nabi yang luar biasa, menambah umur, menambah rezeki. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim dengan jemaah Masjid Al-Barakah. Selanjutnya kita akan berbicara tentang ilmu, akan bermujalasa dan bermuzakarah. Dalam hal ini kita akan bermuzakarah. Mohon maaf kalau biasanya itu taklim, misalkan untuk kali ini kita muzakarah. Muzakarah itu berbeda dengan taklim. Kalau taklim, saya duduk di depan, lalu saya menyampaikan ilmu, lalu Bapak mendengarkan dan menerima ilmu dari saya. Tetapi ketika muzakarah adalah secara bahasa artinya saling mengingatkan. Muzakarah saling mengingatkan. Maka saya di sini walaupun di depan bukan berarti saya yang paling alim, tetapi saya di sini karena semata-mata saya berkesempatan untuk berada di depan. Maka tidak ada yang tahu al-haq dari mana, kebenaran itu datang dari mana. Bisa dari datang dari saya, bisa juga datang dari hadirin yang mulia. Dan dalam majelis ilmu kita kali ini, marilah kita bersama-sama menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mengingatkan, kalau ada yang benar dari saya maka semata-mata itu dari Allah, dan jika ada yang salah itu semata-mata karena saya pribadi. Oleh karena itu mohon untuk saling mengingatkan. Baik, kita mulai muzakarah pada malam hari ini, malam Senin pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya membawa kitab. Yang saya bawa ini adalah kitab Tafsir Ayatul Ahkam. Judul aslinya adalah Ruwayatul Bayan. Ini menerangkan tentang tafsir-tafsir yang berhubungan tidak dengan hukum-hukum syariat. Ini ditulis oleh Syekh Al-Alim Al-Alama Ali Al-Sawbuni, seorang ulama besar dari Suriah. Kita mulai pembahasan pada malam hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ila hadiniya waliyatin syariah ila hadiratin nabi Mustafa Rasulina sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala tasawwifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Mahaduratul Ula, pertemuan pertama di dalam kitab ini, musannif membahas untuk yang pertama kalinya sebagai pembuka, yaitu pembahasan tentang Suratul Fatihah. Fatihatul Kitab Makiyyatun wa ayatuhal sab'un bil ijma'. Surat Al-Fatihah atau biasa disebut juga dengan Fatihatul Kitab atau
nama lainnya Ummul Kitab, Ummul Quran dan lain-lain, nanti akan diterangkan nama-nama surat Al-Fatihah. Ini adalah surat yang turun di Makkah, yaitu periode ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, yaitu periode awal dalam penyebaran agama Islam. Wa al-muhasabah bil ijma, ayat dari surat Al-Fatihah ini ada 7 bil ijma dengan kesepakatan para ulama. Jadi walaupun kita mungkin sering dengar bahwa ada ulama membaca surat Al-Fatihah dengan tanpa bismillah, ya Pak ya, ada yang dengan bismillah, ada juga dengan bismillahirrahmanirrahim, tetapi dibaca sir, dibaca tidak keras, lalu selanjutnya dibaca keras dan lain-lain. Ini hanyalah perbedaan dalam basmalah. Nanti juga insya Allah akan diterangkan dalam kitab ini. Tetapi ulama semuanya itu sepakat bahwa surat Al-Fatihah itu ayatnya ada 7. Maka diterangkan dalam kitab lain, lebih tepatnya yaitu kitab Tafsir Al-Jalalain, bahwa surat Al-Fatihah itu 7 ayatnya. Adapun ulama yang menganggap, yang berpendapat bahwa basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu bukan termasuk bagian dari Fatihah, maka mereka memulai ayat dari Al-Fatihah itu dari Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi ada ulama yang berpendapat bahwa Fatihah itu tidak termasuk dengan basmalah. Artinya basmalah yang dibaca itu sunnah. Berarti dalam hal ini ayat pertama adalah dari Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lalu ayat kedua Ar-Rahmanirrahim, ayat ketiga Maliki Yaumiddin dan seterusnya. Dan ayat yang ketujuh yang terakhir itu dimulai dari Ghairil Maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat yang terakhir menurut sebagian ulama. Tetapi kalau yang sebagian yang lain seperti yang kita ikuti bahwa bismillah itu termasuk ayat dari Fatihah, maka jelas ayat pertama adalah bismillahirrahmanirrahim, ayat kedua adalah alhamdulillahirrahmanirrahim, dan seterusnya sampai ayat terakhir. Ayat yang terakhir, ayat ketujuh adalah dari shiratal ladzina an'amta alaihim, lanjut sampai khairil maghdubi alaihim waladdallin. Begitu yang dipatuakan oleh para ulama. Jadi surat Al-Fatihah itu menurut kesepakatan ulama ayatnya ada 7, walaupun di dalamnya ada perbedaan pendapat dalam basmalah. Kita lanjutkan. Hadza surah al-karimah laha iddatu asma' ishtaharu minha ma yari. Surat Al-Fatihah ini seperti yang tadi saya singgung sedikit mempunyai nama-nama lain selain dari surat Al-Fatihah. Makna dari nama-nama tersebut tentu ada. Sebagaimana Al-Fatihah, surat Al-Fatihah dinamakan Al-Fatihah, artinya adalah pembuka. Karena kitab suci yang kita yakini yaitu Al-Quran itu dibuka dengan surat Al-Fatihah. Lalu nama lain dari surat Al-Fatihah adalah Ummul Kitab. Ummul Kitab artinya secara bahasa adalah ibunya kitab atau induknya kitab. Maka dalam hal ini surat Al-Fatihah memang mengandung dari semua unsur-unsur yang ada dalam Al-Quran. Kalau kita teliti ya, para ulama meneliti, di dalam Al-Quran itu bermacam-macam isinya. Ada ayat-ayat yang berisikan tentang pujian kepada Allah, dan itu terwakili dalam ayat Alhamdulillahirrabbil alamin dalam surat Al-Fatihah. Ada yang berisi
penetapan keesaan Allah, yaitu tauhid. Dan itu ada dalam Al-Fatihah. Ada juga yang berisi kisah orang-orang terdahulu, itu ada dalam Fatihah, yaitu diwakili oleh Khairul Mahdubi Alaihim Waladzallim. Itu menceritakan tentang orang-orang yang terdahulu. Lebih tepatnya, kita memohon kepada Allah diberikan petunjuk, yaitu petunjuknya orang-orang yang Allah kasih nikmat, bukan petunjuk orang-orang yang tersesat. Orang yang tersesat itu tingkat siri, yaitu orang Yahudi ataupun orang yang Al-Mahdubi Alaihim, itu artinya orang yang dimurkai, dan hal ini adalah orang Yahudi ataupun orang yang tersesat. Waladzallim itu adalah orang-orang Nasrani, dan semuanya adalah orang-orang yang terdahulu yang hidup sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Dan itu terwakili dalam surat Al-Fatihah. Selain itu masih banyak yang lainnya. Kita lanjutkan nama lain dari surat Al-Fatihah, yaitu Sab'ul Matsani. Surat Al-Fatihah disebut juga dengan Sab'ul Matsani. Dalam Al-Quran Allah berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي. Yang dimaksud Sab'an min al-Matsani adalah suratul Fatihah, karena di dalamnya ada 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi kalau kita renungkan, kita itu dalam 1 hari 1 malam minimal mengulang surat Al-Fatihah 17 kali. Begitu ya, Pak ya? Ada 17 kali. Kenapa? Kan kita sholat 17 kali, 17 rakaat, 17 rakaat dalam 1 hari 1 malam. Maka 17 rakaat itu 1 rakaat wajib baca suratul Fatihah. Maka suratul Fatihah itu diulang. Sholat zuhur kita baca 4 kali Fatihah. Asar 4 kali Fatihah. Maghrib 3 kali Fatihah. Isya 4 kali Fatihah. Dan subuh 2 kali Fatihah. Maka suratul Fatihah itu disebut sebagai Sab'ul Matsani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Oleh siapa? Oleh kita semua sebagai orang muslim. Selanjutnya surat Al-Fatihah itu ada juga nama lain, yaitu Ummul Quran. Ini maknanya hampir sama, yaitu induk dari Al-Quran. As-Shalah, ada nama As-Shalah dalam Al-Quran. Maksudnya Al-Fatihah itu nama lainnya adalah sholat, karena sholat itu tidak akan sah tanpa membaca Fatihah. Ada Al-Kanzu, ada juga Al-Wafiyah dan Al-Kafiyah, dan yang terakhir adalah Alhamdulillah. Coba saya ulang lagi dari awal. Al-Fatihah itu mempunyai nama-nama lain. Ini menggambarkan akan keagungan surat Al-Fatihah, yaitu Ummul Kitab, Ummul Quran. Selanjutnya Asy-Syifa, ini yang ingin saya sebutkan tadi, Asy-Syifa, karena Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai obat. Maka dalam satu riwayat ada sahabat Nabi ketika dalam perjalanan pulang dari medan perang, lalu mereka kelaparan, bertemu dengan satu kaum, lalu mereka meminta bantuan dan kaum itu menolak. Ketika suatu saat kepala dari kaum itu, kepala sukunya itu terkena pisau dari binatang, maka seorang sahabat tanpa dikomando oleh siapapun dengan inisiatifnya sendiri ambil air satu gelas dari dibaca surat Al-Fatihah. Hanya itu saja dibaca surat Al-Fatihah. Lalu diminumkan kepada kepala suku, dan diizinkan kepala suku itu sembuh, sembuh total. Sampai segitu, lalu orang-orang di situ menghadiahkan. Dan ketika itu para sahabat juga pro kontra dengan apa yang dilakukan oleh sahabat ini, pro kontra. Apakah mau menerima hadiah itu, apakah tidak?
maka diberi hati yaitu kambing, mereka tidak memakannya kecuali ketika mereka melaporkan kepada Nabi. Dan apa kata Nabi? Betul, Al-Quran adalah syifaul likulli dawa. Surat Al-Fatihah adalah obat bagi seluruh penyakit. Maka surat Al-Fatihah dinamakan surat Asy-Syifa. Ada lagi namanya Al-Waqiah. Sebab Al-Quran itu semuanya terkandung dalam surat Al-Fatihah. Al-Kafiyah, karena surat Al-Fatihah sudah mencukupi dari Al-Quran yang 30 juz itu. Lalu Al-Asas, Al-Asas artinya pokok atau fondasi, karena Al-Quran itu adalah fondasi dari ayat-ayat setelahnya. Kita bicara tentang urutan, urutan tartibul ayat di Al-Quran, urutan-urutan ayat di dalam Al-Quran. Kalau kita berbicara tentang turunnya Al-Quran, maka yang pertama kali turun adalah surat Al-A'laq ayat 1-5. Karena apa? Karena Al-Quran itu turun kepada Nabi sesuai dengan tuntutan. Adapun urutan Al-Quran itu yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Dan ini murni tauqifi, artinya murni pengajaran dari Allah kepada Rasulnya, bukan dijilid, dibukukan oleh sahabat, bukan. Karena ketika sahabat Abu Bakar mengadakan pembukuan Al-Quran itu pun sudah ada urutannya langsung dari Nabi. Kita lanjutkan. Nama lain lagi dari surat Al-Fatihah yaitu surat Alhamdulillah, karena Al-Quran itu diawali dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan dalam tradisi bangsa Arab itu sudah terbiasa menyebutkan Al-Quran, menyebutkan surat Al-Quran itu dengan nama di depan. Seperti contoh surat An-Nas, ini diambil dari mana? Dari Qul a'udzu birabbin nas. Surat Yasin, surat Toha, demikian juga surat Al-Fatihah itu disebut surat Alhamdulillah. Maka ketika kita sudah tahu dan kita mendapat keterangan pasti surat Alhamdulillah, yang jelas itu adalah surat Al-Fatihah. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan bahwa surat Al-Fatihah ini jelas mempunyai keutamaan. Maka Syekh Ali Ash-Shatibi dalam mengarang tafsirnya, dalam menulis kitab ini, mencantumkan juga tentang Fadilatul Fatihah, keutamaan surat Al-Fatihah. Walaupun di sini tidak secara gamblang, hanya sedikit saja, itu karena berusaha supaya kitabnya tidak terlalu beban. Yang pertama yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, sahih Bukhari, dari Abi Sa'id. Begini redaksi hadisnya. Kuntu usalli fil masjid, kata beliau, kata Abi Sa'id, dia sholat di masjid. Fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul memanggilnya, falam ajib hatta sholaitu. Tetapi karena dia sedang sholat, dia tidak menjawab sampai sholat selesai. Semua atai tuhu, begitu sholat selesai, dia langsung menyambiri Nabi, mengambil Nabi. Ya Rasul, mohon maaf, saya tadi lagi sholat. Nabi lalu bertanya, mana aka antati, kenapa lama, kenapa gak langsung datang? Lalu beliau menjawab, saya lagi sholat, ini kutu sholi. Lalu Nabi menjawab, alam yakulillah, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza ta'akum lima yahyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah panggilan Allah dan Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya memanggilmu. Ternyata ini adalah khususnya, walaupun kita sedang sholat, ketika yang memanggil adalah Rasul, maka sholat ditinggalkan dan langsung mendatangi Nabi. Ini yang ditegur oleh Nabi kepada sahabat Abi Sa'id. Tetapi
kita tidak mengalami zaman seperti ini apa ya, tidak mengalami. Mudah-mudahan kita semua bertemu dengan Rasulullah ketika di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sudah Firdaus. Singkat cerita, beliau minta maaf dan Nabi lalu memberikan fatwa, kalau ulama fatwa ya, kalau Nabi bukan, memberikan perkataan yang sangat berarti. Beliau bersabda, la u'allimannaka surah hiya a'zamu suwar fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Kata Nabi, sungguh saya akan ajarkan kamu satu surat yang luar biasa, yang paling mulia, paling agung di antara surat-surat lain di dalam Al-Qur'an sebelum kamu keluar dari masjid, kata Nabi. Lalu Nabi menggandeng tangannya, maka Nabi saat itu mengajarkan kepada dia, kepada Abu Sa'id, qala alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'ul masani wal qur'an al azim alladhi utitu. Nabi lalu berkata kepada Abu Sa'id, yang saya akan ajarkan adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Lalu diterangkan, hiya sab'ul masani, surat ini adalah 7 ayat yang diulang-ulang, wal qur'an al azim alladhi utitu. Dan ini adalah itu dari Al-Qur'anul Azim, Al-Qur'anul Karim yang telah Allah berikan kepadaku. Maka dalam penamaan surat itu tidak sembarangan. Para ulama itu menamakan surat itu pasti ada petunjuk dari Nabi. Baik dalil itu berupa Al-Qur'an ataupun dalil itu dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dan dari sini kita paham bahwa surat Al-Fatihah adalah surat yang paling utama di antara surat-surat lain. Selanjutnya ada riwayat lain, yaitu dari Imam Ahmad di dalam musnadnya. Nabi Muhammad SAW berkata, "Walladhi nafsi biyadi, ma unsila fit Taurah, wala fil Injil, wala fil Zabur, wala fil Qur'an, misluha. Hiya sab'ul masani wal Qur'anul Azim alladhi utitu." Kata Nabi, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya, tidak diturunkan di dalam Taurat, tidak juga di dalam Injil, di dalam Zabur juga tidak ada. Apa itu? Yaitu as-sab'ul masani, 7 ayat yang diulang. Maksudnya adalah suratul Fatihah, Al-Qur'an al-Azim alladhi utitu, dan Al-Qur'an al-Karim, Al-Qur'an al-Azim yang Allah berikan kepadaku. Dalam nilai lain ini juga dijelaskan keutamaan suratul Fatihah. Tapi hadis-hadis yang di sini satu sama lain itu saling menguatkan bahwa suratul Fatihah itu mempunyai maziyah, mempunyai keutamaan yang luar biasa dibandingkan surat yang lain. Mohon maaf bapak-bapak dan para ibu, Isa sampai jam berapa ya, mohon maaf, supaya saya bisa menggunakan jam 7 lebih 33, berarti perjumpaan kita masih setengah jam lagi. Kita lanjutkan ya pak ya, kita lanjutkan dengan isti'adzah. Lalu Musabib melanjutkan kitabnya, susunannya dengan isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Isti'adzah adalah bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacaan ta'awudz. Kalau kita biasa menyebutkan ta'awudz, sebetulnya nama lain dari ta'awudz adalah al-isti'adzah. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim, fa idza qara'ta al-Qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Ketika kamu membaca Al-Qur'an, maka memintalah pertolongan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ini asal mula kalimat
A'udzubillahiminasyaitonirrajim disebut dengan kalimat isti'adzah. Perintahnya jelas, yaitu fasta'in billahiminasyaitonirrajim. Fasta'in, mintalah pertolongan. Maka kalau Allah perintah kepada kita untuk minta pertolongan, bahasanya fasta'in, maka kita jawab, kita baca dengan a'udzu, artinya saya meminta pertolongan. Seperti itu Pak, makna dari isti'adzah. Maka kita membaca setiap akan membaca Al-Quran, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan bacaan ini adalah sunnah, tetapi sungguh lebih baik tidak ditinggalkan, karena ada perintah langsung dari Allah, di samping juga kita memohon kepada Allah dari kejahatan syaitan. Di keterangan di sini mulai berbunyi wasunya syaitan syaitona dibuji alil haqqi wa tamarubihi wa dalika li anna uri'atin mutamarib dengan jin wal ins wa dawab syaitan. Jadi yang dimaksud dengan syaitan adalah bisa berupa manusia, bisa juga berupa jin. Karena syaitan itu adalah sesuatu yang menjauhkan manusia dari kebenaran, atau sesuatu yang menjauhkan manusia dari Tuhannya. Seperti itu Pak. Maka kita dalam membaca Al-Quran disunahkan untuk membaca ta'awudz, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang dimaksud syaitan dalam hal ini adalah siapapun yang menjauhkan kita dari Allah, yang mengganggu kita dari amal ibadah kita, baik itu berupa syaitan, baik itu berupa jin, ataupun dari berupa manusia. Karena dalam surat An-Nas ya, itu juga diterangkan minal jin nanti wan nas, dari golongan jin dan manusia. Maka kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jin dan manusia. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Kita sampai pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu adalah satu ayat dari suratul Fatihah. Ini yang difatwakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari dan ibadah maktubah. Kita setiap hari dalam sholat membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Karena kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i bahwa Bismillah itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah, dan Bismillah itu wajib untuk kita baca. Tentu saja Bismillah juga mempunyai keutamaan yang banyak, tetapi dalam hal ini tidak disebutkan secara rinci karena ini adalah kitab tafsir. Nanti dalam lain kesempatan insya Allah ada dalam kitab lain keutamaan tentang basmalah. Satu saja hadis yang saya nukil dari kitab Ubudul Jain karya Imam karya Syekh Nawawi Banten. Kullu amrin dibalik lahi mutadahu bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar fahi riwayatin fahuwa abtar. Setiap urusan, setiap masalah yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka itu akan terputus. Terputus artinya ai mir rahmatillah, maksudnya terputus dari rahmat Allah. Maka dari sini kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan, selagi itu adalah sesuatu yang baik, maka disunahkan untuk membaca bismillah. Tetapi tentu saja tidak disebabkan dalam kegiatan yang baik. Apa saja? Yaitu ibadah,
jelas kalau kita mau ibadah, kita awali dengan bismillah. Mau wudu bismillah, mau sholat bismillah, mau membaca Al-Quran, mengambil Al-Quran bismillah. Atau dalam hal-hal yang mubah, yang mubah itu seperti kita naik kendaraan, itu kan mubah ya Pak, naik kendaraan mubah. Tetapi kalau naik kendaraan untuk pergi ke masjid, untuk sholat maghrib berjamaah, itu dari mubah berpindah menjadi sunnah, seperti itu. Ini disunahkan membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim sambil naik kendaraan. Dalam hal-hal lain, menyapu, melipat pakaian, dan lain-lain, yang kita disunahkan untuk membaca basmalah adalah sesuatu yang berhubungan dengan perkara kotor. Mohon maaf, ketika kita mau buang hajat, kita tidak disunahkan untuk membaca basmalah ketika mau buang hajat. Maka ketika kita sudah ada di depan toilet, ya kita baca apa? A'udzubillahi minal khubuzi wal khabais. Kita tidak membaca bismillahirrahmanirrahim dan buka, tidak. Karena ini tidak patut. Karena wesel, mohon maaf, itu adalah tempat yang kotor yang di dalamnya bersarang para syaitan dari bangsa jin. Maka ketika kita akan masuk, yang disunahkan adalah al-isti'adzah minal khubuz wal khabais. Kita pertolongan dari jin, laki-laki ataupun perempuan, bukan basmalah. Tetapi kalau kita masuk rumah, masuk masjid, masuk madrasah dan lain-lain, maka kita sunah untuk baca basmalah. Selanjutnya basmalah juga tidak sunah, bahkan makruh, ketika kita, na'udzubillah, ketika seseorang itu sedang melaksanakan maksiat. Maksiat, ada orang mau mencuri, bismillahirrahmanirrahim, kan jelek ya Pak ya? Iya. Ada orang mau mencopet, bismillah, kan jelek. Nah, itu membaca bismillah, itu makruh. Bukannya dapat pahala, tetapi malah makruh, menyandingkan bacaan mulia dengan perbuatan maksiat. Itu makruh, tidak boleh. Jadi bismillah itu untuk ibadah dan perkara mubah itu sunnah, tetapi untuk sesuatu yang berhubungan dengan kotor atau maksiat itu makruh untuk dilakukan. Mungkin sampai sini dulu. Barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan dari keterangan yang sudah saya baca di kitab ini, atau ingin ditanyakan. Sebenarnya kalau membaca bismillah waktu sholat tapi tidak dilafadzkan dalam hati, gimana? Alhamdulillah, ada satu pertanyaan menarik. Kita harus tahu perkara ini, yaitu tentang basmalah. Bagaimana jika kita membaca basmalah tetapi tidak dibaca dalam hati, seperti itu ya Pak ya, tapi hanya di mulut ya. Praktiknya sebetulnya tidak hanya basmalah, tetapi bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa sholat dari Fatihah, surah-surah pendek, dan bahasa-bahasa lain juga terkadang kita tidak membahasanya secara di dalam hati, gitu ya Pak ya, karena memang itu sudah masuk ke tingkatan khusyuk. Bagaimana punya untuk hukum tetap diusahakan seorang muslim untuk sholat dengan hudurul qalbi, yaitu hatinya juga hadir di dalam sholat, dalam bacaan apapun, bismillah, al-fatihah, surah-surah pendek, dan bacaan-bacaan yang lain, itu diusahakan untuk hadir hatinya. Ketika kita baca bismillahirrahmanirrahim, hati ini juga ada.
Ketika baca Alhamdulillahirrahmanirrahim, hadirnya juga mengikuti. Tetapi bagaimana jika kita belum mampu? Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, tidak apa-apa. Selagi kita masih dalam tahap latihan, maka tidak apa-apa. Sudah bagus kita mau sholat berjamaah, sudah bagus kita mau sholat lima waktu secara penuh, dan sudah bagus pula kita mau berusaha, maka Allah suka dengan perjuangan seorang hamba untuk meraih ridho-Nya. Allah tidak akan mempermasalahkan yang menjadi kekurangan kita. Maka Allah tetap memberi nilai, memberi pahala atas apa yang Dia lakukan. Adapun belum bisa, yaitu tugas kita untuk selalu berusaha, selalu mencari ilmu, selalu dibimbing oleh seorang guru. Maka itulah tugas kita. Kalau belum bisa, tidak apa-apa, karena Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah suka kepada hamba-Nya yang mau berusaha. Tetapi Allah tidak memaksa hamba-Nya untuk bisa 100% tidak. Karena tingkatan khusyuk itu luar biasa. Bahkan kalau untuk tingkatan kita mungkin tidak bisa mungkin. Ketika ada seorang sahabat lalu terpanah, terkena anak panah gitu ya kan. Ada seorang sahabat maju di medan tempur lalu terkena anak panah melancap ke punggungnya. Dicabut sakit luar biasa, jelas karena anak panah itu ujungnya ada ini ya, pengait gitu ya. Kalau dicabut paksa rusak itu lagi. Ya sakitnya luar biasa. Maka ketika mau mencabut, dia minta kepada sahabat, nanti dulu, cabutlah ketika saya sedang sholat. Maka dia sholat dua rakaat dan anak panah itu dicabut. Sama sekali dia tidak merasakan sakit. Itu sahabat sudah sampai pada taraf khusyuk yang seperti itu ya Pak. Kalau kita masih jauh mungkin. Saya sendiri kalau sholat ada jemuran di luar, lalu ada hujan, langsung keingat ya Pak. Langsung ini, wah ini jemuran belum diangkat. Baik sholat, ingat yang lain, ingat urusan di luar, itu kita. Tapi selagi kita mau berusaha, maka kita akan masuk dalam orang-orang yang dicintai oleh Allah. Suatu saat sahabat Ali rahimahullahu ta'ala, beliau yang terkenal orang yang cerdas, mendapat gelar Babul Ilmi, yaitu pintunya ilmu, dan beliau itu dalam ibadahnya tidak diragukan lagi, dites oleh Nabi. Ya Ali, usholli, wahai Ali, sholatlah. Kalau kamu khusyuk, nanti akan saya kasih hadiah, sholat, gitu ya. Lalu sahabat Ali sholat. Selesai sholat, lalu Nabi menanyakan kepada sahabat Ali, Ali, kamu sudah selesai, kamu mau pilih sorban yang mana? Sahabat Ali langsung pilih yang hijau, bagus. Dari situ Nabi tahu, oh kamu ternyata belum khusyuk. Belum khusyuk. Itu yang sudah tingkatan sahabat. Kenapa tahu belum khusyuk? Ya, karena Nabi tidak tahu lah. Tahu dengan sahabat-sahabatnya. Ya jelas, kalau kita mungkin bisa berpikir, oh iya, itu bisa langsung memilih, berarti kita sholat mikir dong, saya mau mengambil yang mana, gitu ya. Tetapi, yang jelas, beliau sudah khusyuk, tetapi masih kurang di hadapan Nabi. Itu untuk sahabat, dan kita itu belum sampai pada makom sahabat, masih jauh. Kita adalah muridnya para ulama. Maka yang kita lakukan adalah ikut jalan ulama. Sholat jamaah di masjid. Kenapa? Kalau sholat sendiri di rumah, enggak khusyuk, pahalanya berkurang utama. Maka sholat di masjid. Walaupun saya enggak khusyuk, saya hatinya suka kemana-mana, tetapi ketika saya sholat di masjid, imamnya khusyuk karena imamnya sudah menguasai ilmu agama. Imamnya khusyuk, dia yang sholatnya belum khusyuk,
ikut sama imam. Ibaratnya kita mau pergi ke kemana? Ke Jawa misalkan. Kita tidak tahu jalan, kita tidak bisa nyupir. Kita ikutin saja, ikutin pakai bis. Jangan jalan sendirian. Kalau jalan sendirian nanti takut nyasar, gitu ya. Tapi kita ikut rombongan pakai bis. Maka apapun kita mau tidur atau mau melamun, gitu ya, nggak khusus kan tidur. Ya tetap aja kita selamat sampai tujuan karena dibimbing, diajak oleh supir yang berpengalaman. Demikian juga kita sholat. Sholat kita wallahu a'lam masih seperti apa, masih banyak kekurangan, belum khusyuk dan lain-lain. Kita sholat di masjid yang imam alhamdulillah orang alim, alhamdulillah ulama sudah khusyuk dalam sholat. Maka sholat kita yang masih seperti itu ikut dengan sholatnya imam dan kita mendapatkan pahala yang sama dengan imam, seperti itu kan. Jadi kesimpulannya, khusyuk itu kita harus berusaha, adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Dan Allah Maha Bijaksana, Allah menghargai setiap proses, Allah menghargai setiap apa yang kita usahakan, seperti itu Pak. Barangkali ada yang ingin bertanya lagi atau ingin memberi jawaban, menambahkan seperti yang tadi saya bilang, karena di sini adalah forum mudzakarah ya Pak. Forum mudzakarah artinya saling mengingatkan, apabila saya salah diingatkan, apabila saya betul ya alhamdulillah itu datang dari Allah. Ya. Kalau semangatnya gimana sih? Misalkan baca bismillah di dalam hati, tidak dilaporkan di mulut itu dalam sholat, itu gimana sih? Ya, terima kasih. Kalau sebaliknya, misalkan kita sholat, bacanya di hati, Allahu Akbar, diam aja, tapi hatinya bunyi ya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, gitu ya. Tapi diam di mulut. Maka menurut fikih, menurut Imam Syafi'i, yaitu fikih yang kita ikuti, pendapat Imam Syafi'i itu tidak sah. Karena syarat dari rukun qauli, saya sedikit terangkan, dalam sholat itu ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Rukun qalbi itu kita niat, niat itu kepada di hati. Usolli fardhu maghribi ila akhirih. Itu adalah rukun qalbi. Itu kalau hati niat, ini tidak mengusahakan mulut, maka sah. Ada rukun qauli, rukun yang diucapkan, di antaranya yaitu takbiratul ihram, Allahu akbar. Takbir yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua yaitu suratul fatihah termasuk basmalah di dalamnya. Yang ketiga yaitu bacaan tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah sampai selesai. Yang keempat bacaan shalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai selesai. Yang terakhir adalah bacaan salam, assalamualaikum warahmatullahi. Bacaan salam yang pertama. Nah, untuk rukun-rukun ini dari yang saya sebutkan tadi, takbiratul ihram, suratul fatihah, tasyahud dan salawat, dan yang terakhir salam, assalamualaikum warahmatullahi, itu wajib diucapkan dengan mulut. Yang wajib itu diucapkan dengan mulut. Adapun hati itu mengucapkan, itu adalah kita harus berusaha, tetapi yang wajib itu dengan mulut. Maka ketika mulut kita tidak mengucapkan, itu sholat kita belum dikatakan sah. Itu ada dalam kitab Sabinatul Najah, kitab yang kita dasar yang dinasihkan di pesantren-pesantren. Lalu kalau ada orang belum hafal surat Al-Fatihah, mungkin apa ya? Mungkin terjadi
ada orang mau hafal surat Al-Fatihah. Bagaimana? Apa tadi wajib sholat? Wajib. Sholat itu wajib bagi setiap muslim tanpa ada kompromi seperti itu. Selagi akal masih ada di badan, maka dia wajib untuk sholat. Yang tidak wajib sholat itu ketika akalnya hilang, maaf, orang gila gitu kan ya, atau orang tidur kan akalnya hilang, atau orang pingsan dan lain-lain, itu tidak wajib. Tetapi ketika akal itu masih menempel pada badan, masih waras, kalau bahasa Jawanya itu waras, akalnya masih sehat, itu wajib untuk sholat. Bagaimanapun keadaannya, apakah dia sakit, apakah dia dalam perjalanan, ataukah dia disekap oleh perampok, misalkan diikat, tetap wajib sholat kan? Gitu. Ataukah dia baru masuk Islam? Nah ini yang baru masuk Islam, dia belum bisa baca surat Al-Fatihah, belum bisa doa-doa yang lain, doa tahiyat dan lain-lain, belum bisa, tetap wajib sholat. Bagaimana sholatnya? Yaitu tadi seperti yang disinggung di awal, yaitu sholatnya ikut berjamaah. Maka walaupun dia belum bisa baca Fatihah, sholatnya tetap sah, karena Allah memaklumi dia masih tahap belajar, Allah memaklumi, dan sholatnya bareng sama orang-orang yang sholatnya sah, begitu kan. Imamnya sah, makmum-makmum yang lain sudah hafal surat Al-Fatihah, imamnya khusyuk lagi, maka dia walaupun baru belajar agama, terus belum bisa baca surat Al-Fatihah, baru bisa bismillah aja, dia tetap sah dalam sholatnya. Karena prinsipnya agama itu tidak mempersulit umatnya, seperti itu ya Pak. Agama itu tidak mempersulit umatnya. Agama itu mudah, tetapi jangan dimudah-mudahkan. Sholat itu wajib, tetapi karena agama itu mudah, kewajiban sholat tidak harus berdiri ketika dia sedang dalam keadaan tidak bisa berdiri. Tidak harus apa sempurna ketika dia memang belum bisa sempurna, tapi wajib, itu aja. Terus jangan dimudah-mudahkan. Kalau dimudah-mudahkan nanti, wah saya belum bisa sholat, nggak usah sholat lah, toh Allah mau pengampun, misalkan gitu ya. Itu namanya kebablasan gitu ya. Tahu Allah mau pengampun, lalu saya nggak saja nggak sholat, itu salah. Wajib sholat walaupun dia belum bisa sempurna, begitu. Jadi boleh dijaharkan atau bagaimana bismillahnya? Bismillah. Ya, untuk bismillah sebetulnya ini ada keterangan lebih lanjut, tapi waktunya sudah sedikit, saya terangkan sedikit. Untuk bacaan bismillah, kita sunnah untuk menjaharkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, itu sunnah untuk menjaharkan. Berbeda dengan pendapat ulama lain yang tidak mewajibkan basmalah, yang tidak mewajibkan basmalah, maka sunnahnya sir, seperti ta'awudz. Kan kita tidak wajib baca ta'awudz, maka tidak wajib, tidak sunnah untuk menjaharkan. Baca ta'awudznya ini Allah Akbar, mohon maaf. Kita baca ta'awudz lirik, lalu baca bismillah jahar, karena kita mengikuti pendapat yang wajib baca basmalah. Adapun yang lain yang mengikuti pendapat yang mengatakan bismillah tidak wajib, maka mereka membacanya sir. Imam-imam yang di Masjidil Haram, walaupun mereka langsung alhamdulillahirrahmanirrahim, tapi mereka baca, karena mereka tahu bismillah walaupun tidak wajib, tetapi keutamaannya luar biasa. Kalau mau mulai kendaraan aja sunnah baca bismillah ya Pak, apalagi baca Fatihah, masa apa baca bismillah. Maka para ulama yang tidak mewajibkan Fatihah, maaf, tidak mewajibkan basmalah, mereka tetap baca tadi sir. Waktu ini berarti sudah habis ya Pak, tidak ada peringatan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi.
dalam lain kali masih ada pembahasan lain tentang basmalah dan al-fatihah, yaitu ahkam syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Mudah-mudahan pertemuan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.